Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman balik lagi di channel SDT Mebel Channel referensi bagi para tukang Itu tadi saya baru saja mengetes kemampuan Dari sebuah bor cordless 12 volt ya Kira-kira kalau pakai bor Menggunakan baterai Ya seperti itulah kemampuannya ya Jadi sekedar saya mau kasih pengalaman ya Saya mau share juga Kan teman-teman tuh banyak yang nanya ya Banyak yang nanya Bang kira-kira kalau bor cordless itu Yang pakai baterai Misalkan baterainya rusak bisa nggak sih adaptornya langsung itu dimodif, dilangsungkan aja ke bornya supaya misalkan ya, misalkan gini ya teman-teman itu punya bor yang misalkan udah keluaran lama yang udah nggak ada jual baterainya lagi ya misalkan ya atau baterainya hilang nggak ada tempat beli lagi bisa nggak sih pakai adaptor yang voltasenya sesuai kita masukkan kita modif langsungkan ke mesinnya Nah di situ akan saya jawab. Pertanyaan ini nggak bisa dijawab dengan sekedar jawaban ya atau tidak, yes atau no. Artinya ya pertanyaannya itu mengandung ini juga ya uh, sebuah eksperimen yang harus kita lakukan juga. Jadi jawabannya itu nggak bisa dijawab dengan sekedar yes atau no. Oke, langsung aja nih. Uh, tadi kan udah kita coba ya, udah kita coba uh, menggunakan baterai bawaannya. Kira-kira kemampuannya seperti itu ya. Nanti akan kita bandingkan dengan adaptor bawaannya, dengan adaptor yang udah kita modif langsung ke mesinnya ini yang pertama kita bahas tentunya dari supply daya utamanya dulu nih dari baterainya ya dari baterai bornya itu sendiri itu kalau kita perhatikan di sini kan dia 12 volt 12 volt dan baterainya itu cuma 1,5 ampere hour ya 1,5 ampere hour nah sekarang kita mau ngebicarain kalau kita sambungin langsung ke adaptor bawaannya ini udah kita coba ya kalau kita tes adaptor ini boleh kita coba teman-teman bisa lihat sendiri untuk hasil voltasenya itu nah dia bahkan sampai 13 volt ya 13 volt sedangkan yang untuk bornya sendiri itu hanya butuh 12 volt nah setelah saya coba ya udah saya bikin eksperimen ya nggak perlu saya kasih tahu juga cara-cara saya tadi waktu nyobain karena nanti bakal ngerti sendiri dan untuk hasilnya nggak bisa kenapa nggak bisa ya nggak perlu saya jawab dulu ya biar teman-teman makin penasaran oke langsung saya ganti langsung saya ganti adaptornya yang lebih gede nih. Nah, ini adaptornya yang saya coba. Ini teman-teman bisa lihat sendiri ya, itu outputnya 12 volt sampai 10 ampere malah ya. Sedangkan di baterainya itu kan cuma 1,5 ampere ya. Nah, apa enggak meledak nih? Apa enggak kebakar? <gifat> enggak kok, enggak. Oke, jadi kita coba ya. Kita coba dulu untuk voltasenya. Dia beneran 12 volt atau enggak? ini saya udah bikin untuk penyambungnya ya nah teman-teman bisa lihat ya bisa lihat di avometernya itu kelihatan nggak sih tuh nah 12,53 volt ya kelihatan lah ya oke sekarang kita akan coba sambungin adaptor ini ke apanya ke bornya kita akan coba ke bornya ini cuman sementara dulu ya cuman sementara dulu jadi belum saya rakit sih masih sekedar pengetesan aja di sini negatif jangan ditiru ya ini mau dibully nggak masalah yang penting <laughs> yang penting caranya benar. Nah seperti ini aja ya kita coba dulu ya. Ini jangan sampai ketemu, jangan sampai jumpa nanti bisa arusnya bisa kebakar sih. Nah, oke ya kita coba ya. Ini udah saya sambungin nih untuk arusnya menggunakan adaptor 10 ampere ya, 12 volt dan hasilnya Nah, nyala ya, nyala memang sih, tapi ada tapinya. Oke, sekarang kita coba dulu untuk ngebor ini ya, ngebor kayu ini. Nah, Oke okay ya, jadi untuk hasil tesnya tadi teman-teman udah bisa lihat sendiri ya Padahal kita udah menggunakan adaptor yang sebesar ini 10 ampere Dan masih lemah, belum bisa menyamai baterai bawaan dari mesin bornya Kenapa begitu? Apalagi kalau pakai yang ini ya, bawaan dari mesinnya jelas itu bakal lemah sekali, loyo Nah jadi jawabannya gini teman-teman, intinya ya, inti dari pertanyaan itu jawabannya ada di sini Tolong disimak baik-baik Kenapa baterai ini yang hanya 1,5 ampere itu bisa mengalahkan kekuatannya dengan yang adaptor 10 ampere. Nah jadi begini, untuk yang baterai ini, baterai semua power tool ya yang menggunakan baterai itu baterai yang digunakan adalah tipe hydren. Tipe hydren itu dia bisa dikatakan gimana ya? dia itu mengeluarkan arusnya itu tanpa batasan ya. Jadi kalau untuk tipe hydrin itu baterai 18650 itu continuous ampere adalah 20 ampere lebih. Sedangkan baterai yang tipe non hydrin atau bisa dikatakan uh, low high, low drain ya, itu di bawah 20 volt. Jadi kalau untuk baterai itu bisa menghantarkan continuous ampere itu sampai 20 volt lebih. Bagaimana dengan ini yang hanya di sini tertera 10 ampere nah artinya apa kalau teman-teman mau menggunakan adaptor untuk menggantikan baterai bawaannya tentunya kontinus uh, continuous ampere nya itu harus melebihi baterai hydrin baterai hydrin itu tadi sudah saya jelasin ya lebih dari 20 ampere untuk continuous ampere nya nah jadi teman-teman ini pakai yang continuous ampere di sini continuous ampere ya karena dia di sini nggak ada kapasitasnya karena dia itu langsung aja harusnya jadi dia itu continuous ampere nya hanya 10 ampere hour jadi itu pasti kurang ya paling enggak kalau mau menyamain ini sama ini dengan kapasitas uh, continuous ampere yang ada di baterai hydrin ya itu yang paling enggak teman-teman pakai yang supaya bisa sama paling enggak yang adaptor yang 25 ampere 12 volt itu harganya udah cukup mahal juga ya <tuh> itu pasti bisa soalnya saya udah pernah coba juga hari itu ya waktu itu ya jadi udah saya coba dan ternyata bisa. Nah, jadi masalahnya ada di situ, bukan masalah besar atau kecilnya, tapi masalah continuous ampernya. Walaupun dia di sini di uh, sel baterainya ini tertulis 1,5 ampere, itu hanya kapasitas baterainya ya. Untuk menghantarkannya itu dia itu continuous ampernya lebih dari 20 ampere. Saya ulangin ya. Oke, jadi itu aja permasalahannya. Nah, semoga teman-teman bisa paham kalau memang teman-teman mau pakaikan adaptor untuk bor cordless yang udah rusak atau yang baterainya udah nggak ada jual ya. ya. jadi itu aja Share kita kali ini semoga video ini bermanfaat Kita kembali lagi di video selanjutnya Kalau memang belum paham Diputer-puter ulang aja soalnya saya ngomongnya kecepatan Kayaknya ya <gif> oke jadi sekian dulu videonya Semoga video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh